Halo, assalamualaikum. Anda yang kadang dalam bekerja, berusaha, kadang masih ada kegagalan. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu akan membuat kita menjadi guru yang paling baik, agar nanti tidak jatuh di tempat yang sama. Orang pintar itu bisa kalah. Orang pintar itu kalahnya sama apa? Orang pintar itu kalahnya sama orang yang berpengalaman. Pintar karena di bangku sekolah, karena di kuliah. Tapi mungkin, maaf, bisa jadi hanya teoritis. Prakteknya kurang. Tapi orang yang berpengalaman, dia pernah mengalami. Walaupun tidak ada kuliahnya, tapi mengalami dan mengerti apa yang dia kerjakan. Orang pintar mengatakan, tawang mangu itu adem, suhunya 10 derajat, darahnya naik berliku-liku. Orang berpengalaman mengatakan, ah salah, tawang mangu itu sekarang panas, di sana banyak tumbuhan stroberi. Kamu ke tawangmu berapa kan? Saya sekali. Berarti menang mana? Menang yang berpengalaman daripada orang yang pintar. Tapi orang yang berpengalaman juga bisa kalah dengan jam terbang. Pak Joko sopirnya Hafiza. Dia udah beberapa kali ke Pantai Baron. Dia tahu persis dan biasa menghadapi jalan yang mungkin berkelok-kelok, ada jeglongan, ada sempit dan sebagainya, udah tahu. Tapi yang baru kesana sekali, dia masih jalan pelan, harus hati-hati dan sebagainya. Cuman orang jam terbang, yang punya jam terbang tinggi juga masih bisa kalah sama orang yang mujur, lucky. Mungkin dia tidak pintar, tidak berpengalaman, tidak punya jam terbang, tapi dia mujur, kemudian dapat rezeki limpahan karena mungkin dia menolong seseorang, kemudian diberi rezeki. Ini dari apa? Semuanya yang saya katakan tadi bisa salah semuanya, bisa hilang semua, bisa kalah dengan orang yang dablek sama nekat. Pokoknya tak antemi, bilang kok orang ada masalah, pokoknya tak antemi. Orang yang dapat meningkat itu orang urusan, pokoknya maju. Kopi pagi hari ini semoga bermanfaat. Ini tips saya. Assalamualaikum.